Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari memasak kari ayam ya bun. Ini dia bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunir, laos, jahe, daun jeruk, serai, garam, jinten. Ini ada bawang merah, cabai kecil buat irisan, ada ayam, ini ada sayap, ada kelapa parut. Saya suka dikasih tahu ya, jadi karinya nanti ada tahunya. Mari selanjutnya bunda, ini ada penyedap rasa dan kaldu bumbunya ya. Kita goreng tahunya dulu ya. Potong dadu kecil seperti ini. Tahunya goreng setengah matang saja ya bun. Lalu goreng ayamnya. Ayamnya juga setengah matang saja. Lalu iris bawang merah. Ini bawang merah ini buat bawang gorengnya ya. Nanti buat taburan biar sedap. Goreng ya, goreng sampai kecoklatan ya bun. Nah ini sudah matang, angkat, sisihkan dulu, haluskan bumbunya ya. Lalu ini airnya sudah mendidih, masukkan ayam yang sudah digoreng setengah matang tadi. Tutup dulu, biarkan mendidih. Sambil menunggu itu, kita tumis bumbunya ya. Tumis sampai harum. Jangan lupa selalu dioseng-oseng. Masukkan laos, daun jeruk, dan serainya. Oseng sampai layu, itu apa? Daun jeruk sama serainya. Sampai aroma harumnya keluar. Ini sudah mendidih. Masukkan bumbunya yang sudah ditumis. Tutup. Saya kasih gula, ada lada, ada penyedap rasa.
Buat santannya dulu ya, Bun. Diremas-remas seperti ini biar santannya keluar. Ulangi sampai tidak keluar santannya ya. Kalau saya ini, saya ulangi sampai 3 kali pemerasan ya. 3 kali sudah bening itu ya, sudah nggak keluar santannya. Sudah mendidih, masukkan cabai kecil, ada santan juga, masukkan, aduk-aduk. Masukkan tahunya. Kalau Bunda nggak suka dikasih tahu, nggak usah juga, nggak apa-apa ya, Bun. Kalau saya sukanya dikasih tahu. Jadi kari ayam tahu. Untuk cabenya sesuai selera aja. Kalau saya sukanya seperti ini, saya masukkan, tidak saya ulek ya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus biar santannya tidak pecah. Diaduk-aduk terus sampai mendidih. Dan ini sudah matang ya, Bun. Jangan lupa taburi bawang gorengnya tadi biar sedap. Aduk-aduk lagi. Seperti ini jadinya, Bunda. Kari ayam plus tahu. Endul banget. Mantap. Silahkan mencoba ya, Bun. Ini atasnya dikasih bawang goreng lagi. Sajikan dengan nasi hangat, enak banget.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.